ada beberapa buah puisi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pondok Pesantren Taliopak. Yang pertama adalah puisi yang saya tulis 10 tahun yang lalu, 2010. Sujud petani lereng. Hampir tengah hari, kembali ia menapakkan kaki di lereng melati. Daun pohon mengering, rumah tinggal puing. Di mana-mana isak tangis, saat mereka tinggal bisa mengais, mencari masa lalu di bawah timbunan abu, mendedah cangkul sapi di telan batu. Namun iya, laki-laki itu hanya sekejap menatap kampung halaman yang rata. Rumpun-rumpun bambu yang merunduk terkulai dan tampak rana. Lalu ia ternadah ke langit, menyimak matahari suram, dan bergegas gagah menuju bangunan porak-poranda sisa masjid yang dulu megah di tengah desa. Dengan tangan dan jari gemetar, ia menyibakkan abu tanpa menutup hidung, tanpa mempedulikan denyut jantung. Kemudian mencari daun pisang layu, menghamparkannya dengan mata sedikit berkaca-kaca, tatkala bersila dan sejenak berdoa. Tepat matahari menggelincir, ia berdiri, nyaring melantunkan azan merasuki lembah tepi. Menyapa desa tua, menggapai telinga sanak katang dan tetangga. Tetapi hanya seorang anak bersarung kumal yang datang, ikut berdiri di belakang mengucap Allahu Akbar. Sambil mengangkat tangan, kemudian bersedekah, mengamini Al-Fatihah, khusyuk bersimpuh hingga salam, tanpa mengaduh, menanggung derita cobaan. Ya Allah, perkenankan kami menanami kembali bumi Merapi bermula dari masjid ini. Yang kedua, Muharram di batas cangkringan. Ada bayang-bayang hijrah Rasulullah di sini. Waktu ribuan orang pergi untuk menang, menghindari arah melintang, dan kembali berakar, menumbuhkan abu batu jadi rumput. Ada tahun mulai terbangun setelah musim bisikan isyarat lain. Desa yang ditinggalkan patut dibela, serupa tanah perang
yang tak pernah malam, karena ayat-ayat Allah tersimpan rapi di hati dan tak pernah mati. Meskipun bulan sabit, senyum Muharram jelas bersih. Ada lalat dan belalang ikut berterbangan. Ada tunas pohon terbelu bakal menyiapkan pokok kayu. Muharram tahun ini juga hijrah Nabi, seperti terlukis kembali pada lembar daun sengon dan mahoni, pada tanah yang kemarin tak lagi dihiasi kicau burung dan wangi untuk melati. Terakhir, puisi ketiga, sajadah ini. Masih tersisa wangi doa dan zikirmu ini. Pada sajadah tua yang kau wariskan padamu, ada sunyi tahajud, kelitik bunyi tasbih, merajut detik demi detik ketika malam larut. Hati dan mulut mengajarkan syahadat salawat pada bayi dalam kandungan. Kali ini memang hanya selembar kenangan yang terselip pada kubah masjid dalam kamar. Tapi kamar, lantai dan tikar terus menguji, menagih janji amalan, ribuan amalan yang belum kupenuhi. Pada sajadah ibu, aku bersimpuh mengarungi usia 6 tahun, melafalkan kembali doa masa kanak-kanak yang tergelar, lepas belajar hingga meringkuk semalaman di sudut langgar. Malam itu ada bunyi cengkerik di halaman, dan seperti terngiang kembali, engkau mengingatkan, anak, cengkerik itu juga mengaji. Sajadahnya tanah basah, penuh bekas telapak kaki. Jadi mengapa engkau memilih tidur serupa patung arca ketika kerut wajah mulai tampak pada kaca? Di atas sajadah ibu, kutulis buku demi buku menemani sujudku kepada Allah.